Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara cek kuota di Orbit ya, atau Telkomsel Orbit modem. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Ini cara yang gue pakai ya. Soalnya kalau gue pakai yang My Orbit ini, itu nggak bisa login atau nggak bisa masuk gitu. Udah coba gue daftar pakai emailnya juga, itu nggak bisa masuk. Ini gue punya cara lain, kalian ke Play Store dulu aja, terus download Telkomsel. My Telkomsel ini ya, sudah kalian download, kalian tinggal buka aja. Nah, kalian tinggal daftar aja, login atau masuk. Masukkan nomor telepon kalian, nomor telepon My Orbit kalian ya. Setelah itu kalian tinggal lihat aja ini kan ada kuotanya ini internetnya. Nah ini internet Orbit sisa 11 GB. Kalian juga bisa beli paket di sini. Caranya gimana? Kalian tinggal beli paket aja ini. Tunggu ya agak lemot. Nah ini. Harganya sama aja, sama di Orbit itu. Kalau misalkan yang aplikasi Orbit ini nggak bisa login ya, kalian bisa masuk lewat Telkomsel ini buat ngecek kuotanya. Jadi nggak perlu Orbit lagi, aplikasi Orbit itu. Nih, caranya seperti itu. Tapi sayangnya di sini nggak bisa ganti Wifi atau apa ya, ini cuman buat ngecek nomor kuota, nomor HP, isi pulsa, beli paket seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.